namanya penipuan dan penggelapan. Ya. Jadi kalau kasus pasar Kui kan kita tahu siapa di belakangnya kita. Ya. Ya, kalau dikatakan terjadi penipuan, apa yang ditipu? Kasus pasar Kui kan. Kalau dilakukan penipuan, apa yang ditipu? Pasar Kui-nya itu ada, bangunannya ada. Terkait. Ketika dilakukan cek lapangan yang dilihat, ada plafon katanya, ada lantai yang kebuka. Ya. Ya dibukalah perjanjiannya, ada plafon atau tidak. Terkait kasus ya, kan? Sipoa tadi. Kebuka, kan itu hanya masalah dibetulin. Ya. Keterlibatan. Jadi pelapor kasus ini kan Pak Teguh, ya. Ya, kasusnya Pak Henry. Sementara kan kita tahu sama tahu kasus Sipoa juga sedang menjadi sorotan di pengadilan. Kan? Ya benar. Jadi saya pikir nanti kalau semua ini dibuka nanti akan ketahuan siapa yang nipu siapa, itu aja. Pak Teguh Kinarto ini terlibat di kasus Sipoa? Nggak tahu saya, kan sedang ada proses pengadilan sekarang ini. Kan dia juga diperiksa di Polda. Iya, makanya saya bilang dalam hukum ini kan kita nggak selalu di atas angin. Ya. Kadang-kadang kita bisa di bawah angin juga. Jadi orang yang jadi pelapor, orang lain diadili, besok pelapornya pula yang jadi terdakwa diadili, itu bisa saja terjadi. Saya sudah berusaha mencari jalan damai. Ya. Untuk baik-baik semua Pak, sudah tua-tua, udah damai aja lah. Ini kan sesama teman, buat apa sih ribut terus ya. Tapi kalau tidak bersedia ya, terpaksa saya akan hadapi. Ya, siap, Pak.